Tapi series ini filternya Ayu Ting Ting ini. Tapi series ini filternya Ayu Ting Ting ini. Tapi series ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius ya? Karena gambarnya Ayu. Ya jangan bawa bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya jangan bawa bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe, nyatakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini masih mengenai tentang Victor Agustino. Dimana di sini Victor Agustino sedang live di Instagramnya. Dan di sini ada salah satu fans yang mengatakan, "Victor, coba pakai filter Ayu Ting Ting." Dan di sini Victor langsung menjawab, "Ini adalah filter Ayu Ting Ting." Coba dilihat soalnya di sini ada foto Ayu Ting Ting, tegasnya. Dan kemudian di salah satu komen ada yang mengatakan, "Jangan dekat-dekat dengan Ayu Ting Ting." Wah, ternyata ada salah satu fans Ayu Ting yang tak suka dengan kedekatan mereka berdua. Tapi persahabatan mereka semoga tetap bersama dia, walaupun banyak sekali kerikil dan juga cobaan yang pastinya akan datang terhadap Victor dan juga Ayu Ting Ting. Tapi series ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius. Tapi series ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius. Tapi series ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius ya? Karena gambarnya Ayu Ting Ting di sini. Jangan bawa bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya jangan bawa bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya jangan bawa bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya Instastory Lia Putriana 6696 5 jam yang lalu di sini menjelaskan Victor Agustino bukan fansnya Ayu Ting Ting itu, komplain fansnya couple Ivan Gunawan, namun fansnya itu Ayu Ting Ting news official. Semoga miskomunikasi antara fans Ayu yang satu dengan yang lainnya tidak berakar panjang dan semoga segera terselesaikan. Kedekatan Ayu dengan Victor murni hanya kerja, dan jika memang Victor ada hati dengan Ayu, itu adalah masalah hati antara mereka berdua. Kita sebagai fans hanya bisa memberikan semangat dan dukungan untuk Ayu dan juga Victor. Jikapun mereka berjodoh, semoga itu adalah jodoh yang terbaik yang memang Allah berikan untuk Ayu yang memang selama ini menunggu kehadiran sang pangeran hatinya. Dan jika mereka memang tak berjodoh, semoga ada yang terbaik nih untuk mereka berdua. Doa terbaik untuk Ayu, Victor dan juga Ivan Gunawan. Semoga mereka semua tetap akur, dan semua untuk fans Ayu juga tetap akur deh ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Mimin, selalu memberikan semangat nih untuk Ayu dekat dengan siapapun. Semoga itu adalah jalan terbaik dan jalan rezeki, pembuka rezeki untuk semuanya. Ingin ada informasi tersebut, di sini juga Mimin akan menyampaikan sedikit mengenai live Instagram Victor Agustino malam hari ini yang filternya mengerikan. Inilah dia filter Victor Agustino malam hari ini ya, dengan lebam dan juga hidung dipasar serta hidung yang keluar darah. Wah wah wah, sedang apakah dan ada masalah apakah nih ya? Semoga deh baik-baik aja dengan hatinya Bang Victor yang ganteng ini. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan nih kegalauan dan juga keberhasilan seorang Chef Victor Agustino yang sedang mendekati hati sang pujian hatinya yaitu Ayu Ting Ting. Semoga semuanya bisa terus berkarya dan terus berkarya. Semoga ada mini series deh untuk Ayu dan juga Victor, ada semua fansnya nih makin salting dan juga baper. Oke sama-sama, selamat menyaksikan story dari Victor Agustino hari ini, dan pastinya ada live Instagram dari Victor malam hari ini untuk sahabat semua yang untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, semoga sehat selalu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur Lucinta Luna. Banyak banget yang ngomong Lucinta Luna datang beneran nih. Breadwin. Monkey the Luffy. Ocit. BTS Suga. Helen. Helen siapa? Banyak banget Helen di dunia ini. Jessica Jane lagi. Wah, Jessica Jane sama Lucinta Luna banyak banget nih. Rizky Febian, Patricia Go juga banyak nih. Wow. Jerome juga banyak. Wah, Jerome, Lucinta Luna. Banyak nih. Waduh. Kalau Lucinta, Victor yang dimakan abis sama dia. Masa? Jessica Jane. Fadil JD. Jadi kalau aku lihat ya dari komen-komen kalian ya, ini tuh antara Jessica Jane, Lucinta Luna, Fadil JD, Jerome Polin. Ini yang paling banyak, empat ini. Empat ini. So, video on the show, I don't know, you guys can decide. Bisa di chat. Gak tau budgetnya bakal cukup atau enggak. Manggil artis papan atas yang papan atas banget gitu. Tapi we will try our best biar kalian seneng. Okay, guys, so live kali ini aku udahin ya karena bateraiku udah lupet dan juga udah panas. But I'm happy bisa spend time sama kalian. Thank you guys. See you guys next time. Bye. Jangan lupa makan. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Fiden on the show. Bye-bye. Jangan lupa guys, follow Fiden on the show. Oke? Okay? Cuk, gerah. Tapi serius ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius guys. Tapi serius ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius guys. Tapi serius ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius guys. Tapi serius ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius guys. Ini gambarnya Ayu Ting Ting di sini. Tapi series ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius guys. Tapi series ini filternya Ayu Ting Ting ini. Serius guys. Ini gambarnya Ayu Ting Ting di sini. Oke, jangan bawa-bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya, oke, jangan bawa-bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya, oke, jangan bawa-bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya, oke, jangan bawa-bawa Ayu Ting Ting lah. Maksudnya.